Ya, laporan terkini memang jalan Semarang Purwodadi terutama di gubuk ya, di gubuk lumpuh total ya. Aja sesekali kalian lewat jalan Purwodadi ya, ya jangan sekali kalian lewat di gubuk. Langsung dari jalan raya Purwodadi Semarang di jembatan Tontang, jalan raya kayak gini nggak bisa dilewatin. Pada pagi hari ini, tepatnya pukul 5:03 di petak jalan antara stasiun Karangjati, stasiun Gubuk di kilometer 32 lintas dari Semarang, Surabaya, terdapat banjir yang menggenangi jalur kereta api sehingga jalur kereta api tidak bisa dilewati oleh KA. Adapun KA-KA yang terimbas itu KA Blambangan Ekspres dan KA Blora Jaya. Blambangan Ekspres dari Banyuwangi Ketapang tujuan akhir ke Semarang Tawang Bangjateng
dan KA Blora Jaya dari Cepu tujuan akhir Semarang Poncol. Adapun skenario untuk kedua kereta api tersebut dilakukan rekayasa pola operasi, yaitu di mana kereta api tersebut dialihkan jalurnya atau jalan memutar melalui Gambringan, Gundih, Brumbung, Semarang. Dan akibat kejadian atau imbas banjir tersebut, untuk sementara ini ada dua kereta api yang dibatalkan, yaitu kereta api Kedung Sepur, pemberangkatan pagi dari stasiun Semarang Poncol, dan kereta api Ambarawa Express, rute Semarang Poncol, Semarang Tawang, Rombo, Cepu, Bojonegoro, sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Bagi penumpang atau pelanggan yang ingin membatalkan perjalanannya, bisa melalui loket-loket yang tersedia di stasiun kereta api ataupun melalui aplikasi akses by KAI. KAI juga menyiapkan service recovery bagi pelanggan KA atau penumpang KA yang tertahan kereta apinya, berupa pemberian minuman, makanan ringan, dan makanan berat. Kami dari KAI Daup 4 Semarang mengerahkan petugas prasarana dan juga alat-alat material untuk penanganan banjir tersebut. Kita juga menyiapkan alat-alat berat, juga kendaraan perawatan jalan rel untuk segera supaya jalur kereta tersebut bisa normal dilalui kereta api. Akibat imbas banjir tersebut dan mengakibatkan keterlambatan kereta api dan juga pembatalan perjalanan kereta api, kami dari KAI memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan pelanggan atau penumpang kereta api. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.